kencang. Kurang. Lagi-lagi, Bang. Aji selalu ngajak gue pas gue lagi gak pernah latihan. Kalau abang berat, bahaya, Bang. Robek? Iya, Pak. Saya pernah sekali. Kedera, ringgit. Oh, nah iya. Nah, robek semuanya. 16 kali ternyata mantap, Bang Haji. Kalah, Mbak Daeng. Mie-nya kurang banyak. Nih. Gara-gara mie jadi kebanyakan. Oke, strong people, balik lagi bersama gue, Aji Strongman. Kali ini, episode tahun baru. Ini Bang Bowo sama Bang Daeng sama Bang Taju ya, sama Bang Arpan mau nyobain latihan powerlifting sama Aji Strongman. Nah, gue mau main, kebetulan ini kan aksesoris band press. Jadi gue mau ngajarin Bang Bowo gimana bench press dengan cara powerlifting rules ya, dan latihan apa yang menguatkan bench press itu sendiri. Nah, ntar terakhir kita mau tes kekuatan dari abang-abang ini. Oke, dengan dumbbell press 50 kilo. Kira-kira Bang Daeng bisa kuat berapa kali? Oke? Okay? Check it out, guys. Kita pemanasan dulu ya. Okay. 3 4 5 6. Yang di Trans TV, ini nama acaranya. Oh, Bang Daeng kita. Bangunnya lebar ya. Lebar, karena di sini, Bang. Enggak, gue gak ada yang dihitungin, apa? 11 12 12 1 One, two, three, four,
Powerlifting itu apa sih sama apa band press? Gym biasa gitu. Gym biasa. Oke. Okay. Gini Bang, kalau sebenarnya basic gerakannya sama kan. Jadi di rack taruh dada, dorong kan. Cuma bedanya kalau powerlifting itu di pause sedetik Bang, ditetek, nempel. Nempel di dipentil. Ya. Di tetek sedetik langsung lurus. Nah, harus lurus Bang kalau powerlifting. Kalau kita main bodybuilding kan dikocok ya ibaratnya. Nah, ini kalau enggak ini satu-satu. Satu. Dua, gitu Bang. Tempel di atas, lurus ada jeda juga? Oh, enggak. Yang langsung ada jeda di bawah. Oh, di bawah doang. Kakinya harus napak, enggak boleh jinjit. Oh, enggak boleh gini? Pala enggak boleh begini. Harus nempel? Harus nempel, gitu. Oh, gitu. Jadi, agak ribet emang. Cuman karena enggak terbiasa doang. Bang Bo, berapa dulu top-topnya pernah? Bicara di TS.
Wah, dulu sih sama Fuadi pernah bareng tuh. Gila, ngomong sama Fuadi ya, ya. Kan dia instruktur gue. Woi, gue pernah ikutin dia 200. Lu? Bang Daeng berapa? Daeng terakhir 200 di Priuk. Wah, wow, kalau Bang Tajuk? 120. Oh, Tajuk. Arpan berapa? Pertama. 100. Wah, 100. Bohong nih. Jadi emang bempres lebih umum memang. Yeah. Kalau di gym-gym zaman dulu anak gym, bempres lu berapa gitu kan. Nah, cuman mungkin gerakannya beda, mungkin dorongannya ya. Iya. Oh, okay. Nah, ini kita coba yang powerlifting, Bang. Dengan nggak usah plate-nya biasa aja itu biasa. Itu beda plate biasa sama plate itu beda juga. Beda kalau calibrate plate itu dia emang pas 25. Kalau plate ini kan ada karetnya loh. Jadi perbedaannya kira-kira paling ini selisihnya 0, 0, gitu 0, sekian gram ya, bisa juga sekilo. Ada sih gue pernah nemu nih kayak merek tadi tuh yang kita buat pemanasan. Sebelah 25 sebelah 26. Panci, ya. Iya. Jadi emang nggak pas kalau calibrate plate itu pas. Oh, gitu. Pas. Karena dia besi semua ya. Iya. Yeah. Kalau emas 24 karat. 28. Nah, kalau barnya ini 20 kilo, Bang, kosongnya. Kilo ini yang ini power sama enggak sama yang Olympic punya? Iya, yeah. Oh beda. Ini standarnya kalau Olympic dia ngebending. Apa sih namanya? Ngeplat apa? Mantul. Nah, kalau ini kaku. Stiff. Iya. Yeah. Hmm. Ini kaku. Kaku banget. Harganya berapa sih kalau ini? Ini kalau di Become Boss langsung aja. Nah. Pak Teo. Oh, langsung Pak Teo. Iya. Dapat diskon ya. Kalau buat anak pancung ya diskon. Oke, kita mulai ya. Kosong dulu, Bang. Oh, kosong. Yeah. Nah, kalau grip, Bang, jarak grip, setiap orang beda-beda. Iya. Bang Arpan pasti beda sama Bang Bowo. Ya. Leverage kita aja beda, panjang tangan gua sama Bang Daeng beda. Nah, kalau gua prefer close. Karena dadanya. Bukan, karena kenapa close agak rapet? Karena tricep gua punya power dominan dari bahu gua. Oh. Gitu. Jadi tricep gua rada kuat, jadi gua rada rapet. Oh, lo lebih mengandalkan bantuan tricep artinya. Karena tangan gua lumayan kuat gitu, Bang. Kalau yang mau lebar juga enggak apa-apa. Lebar artinya kekuatannya ada di dada. Di dada apa di bahu? Oh. Nah. Lebar, enaknya lebar, jaraknya jadi pendek, Bang. Kan kalau rapet kan begitu tuh. Iya, iya. Kalau iya. Lebar kan deket. Iya, betul. Nah, berarti gua dua cara gua coba ya. Hah? Oh, iya boleh. Nah, lebar yang cuman karena kalau gua lihat dari Bang Bowo karena atlet panco kan tangannya kuat. Panjang tangan. Bukan, maksudnya. Kalau atlet panco kan tangannya kuat pasti. Gua feeling gua pasti agak close. Oke. Okay. Karena tangan lu kuat, forearm kuat. Tricep kuat, bahunya juga kuat. Nih kayak gini, Bang. Ya, gerakannya. Kalau ini kan ada namanya ring finger. Yes. Kalau orang banyak di middle finger, tengah-tengah. Di ring. Jadi ini medium, Bang. Enggak rapet, enggak lebar. Oh. Ya. Kalau yang lebar itu apa namanya ini apa, Bang? Lunjuk. Bahasa Inggrisnya apa sih? Ring. Hah? Ring finger. Ah, ini di garis. Di garis. Ini leg wide. Oh, oke. Okay. Kalau gua kelingking, Bang. Oh, patokannya kelingking. Jadi gua close grip. Oh, sama kayak gua dong kadang-kadang. Nah, terus ini biasa ya mata garis tengah. Nah, garis tengah. Mata. Okay. Kalau ini kan banyak anak fitness enggak gini kan? Iya. Yeah. Ini namanya suicide grip. Iya. Yeah. Ini mungkin beberapa orang lebih nyaman, cuman ini bahaya, Bang. Kalau lu berat, kalau lu 180 dia kan bisa gini. Tergelincir. Nah. Ya. Jadi gua lebih baik normal grip. Ya. Ya, dia normal. Dia ada di palm. Gua di kelingking. Lurus, sorry, Bang. Kaki lurus, dada busung. Ya. Keluarin dulu. Lurus, Bang. Baru ada aba-aba. Enggak usah, kalau latihan enggak perlu dulu. Oh. Yang penting lu tahan di dada sedetik. Turun, Lepres. Kalau gambarnya di sini tuh, Bang. Nah,
Nah itu tuh, oke. Okay. Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau fitness bodybuilding ya bang, tujuan kita untuk pemula lah, pemula. Untuk iya, untuk muscle kan, untuk chest. Nah iya, kalau buat chest jatuhnya di sini bang, karena dia gini nih, tuh dia tete saya nih, tuh. Bisa kayak Dimas dong, goyang-goyang. Ya. Karena ini dia pakai tete, otot tete, otot chest, otot tete. Gue jadi nggak ini. Nah, karena dan kalau begini, kalau abang berat bahaya bang untuk di di sini ya bang. Iya, saya pernah sekali cedera sini. Oh, nah iya. Pernah robek sini nih. Nah, terlalu artinya ini, dia keluar dari. Enggak, dia terlalu apa sih namanya tuh? Iya, keluar dari maksimal otot. Jadi stresnya tuh di sini bang. Kan dia dorong nih gini. Iya. Stresnya di sini bahaya. Stresnya keras banget di sini ketarik kan. Nah, kalau bench press powerlifting dia kan gini bang, elbownya dituk, ditekuk ke dalam. Gini. Oh, iya karena di bawah. Ah, di bawah nih. Iya. Tenaganya ini rata ya. Semua tuh pakai ibaratnya tumpuannya bukan di sini, Bang. Tapi di shoulder blade. Malah banyak yang cedera shoulder blade-nya gitu. Makanya ininya harus yang lebar. Banyak alat-alat fitness yang enggak standar. Kalau ini standar powerlifting, ini lebar karena buat tatakan back kita. Tapi kalau mau abang buat otot dada ya nggak apa-apa gini, tapi jangan maksimal bawah berarti gini. Oh jangan, iya. Yeah. Segini aja. Kan paling kan kalau fitness biasa kocok, kan gini kocok, kan, kocok kan, apa yang ngepam gitu. Nah karena tujuannya buat otot. Kalau saya tujuannya untuk ngangkat beban yang berat gitu. Jadi butuh semuanya ini dada, punggung gitu. Makanya tadi kita pemanasan dulu bahu, tricep, back, full body health. Iya gitu. Okay. Ini nempel nih pantat tadi. Sini, press. Sini. Nah, iya. Nah, ya gini bener, Bang. Gini. Nah, iya. Press. Nah. Terus jalurnya ke sini. Bukan ke mata lagi, ke sini. Iya. Nah. Ke sini, Bang, ke sini. Sorry. Iya. Rapat lagi loh. Ini masih ya. Tapi kayaknya kurang apa? Feel-nya gimana? Kurang nyaman. Kalau nyamannya begini, gimana? Nyamannya begini. Kayaknya enggak goyang, coba ya. Oh iya, coba. Enggak apa-apa. Ini kan semua preference ya. Cuma kalau di lombanya emang enggak boleh. Cuma kalau latihan mah enggak apa-apa. Nah, lebih apa? Lebih stabil. Iya. Ini lebih masukin ke dalam bang, rapat ke bed. Gini. Nah, gitu bang. Nah, apa kali ya? Ya, gitu. Nah, ya. Tempel, lurus, sampai kunci. Lurus, one, ya. Begini ya, lurus. Iya, betul. Two, three. Oh, ini kata-kata dirapetin ya? Iya, betul. Four, five, six. Turun lagi ya, bang. Turun bawah. Nah. Delapan, sembilan, oke bang. Nah bang, biasanya gue kalau naik bebannya, gue reps-nya gue turunin. Misalnya tadi kan 10, 12. Sekarang nambah nih, 10. Reps-nya jadi 8 gitu. Ntar nambah lagi, turun lagi gitu. Bawa pentil, 5, 6,
saya kan bawa kendil. Oke bang, udah. Wan, bagus bang. Two, bagus. Three, bagus. Four, bagus. Five, bagus. Six, seven. Oke bang. Oke bang Arpan, keteknya rapat. Ah ya, Wan, bagus bang Arpan, bawa pentil, benar-benar. Two, bagus. Three, bagus. Four, bagus. Five, six, seven. Oke bang Arpan. Oke, kita tambah 20-20. Nambahnya 10-10 aja. Apalagi saya, anak lima. Ibarat kata, apa dia juga gua. Kenapa itu aja gak dihitungin? Gak ada. Kan Aji, udah lima. Berat sekali gitu loh. Kalau gitu gocap kagak kuat lagi gitu. Apa tadi Mas Heli? Oke. Ini bang, bang. Tapi harus dibiasain kayak bawa pentil, bawa pentil. Iya. Ah, ya gitu, bang. Sip, benar, benar. One. Two. Three, dua lagi. Four. Oke, bang. Saya tarik. Terus dimanjain sama strap sih. Iya betul. Wah, awas bang. Tuh, bagus bang. Three. Four, satu lagi bang. Oke. Okay. Ayo bang Arpan. Ini gue ikutnya pindahin deh, kanan. Apa sih? Three. Ini ngiketin mulu. Oke, op, op. Sip. One, lurus. Two, bagus bang. Three, bagus bang. Four, bagus bang. Sekali lagi bang. Naik mana yang naik? Oke. Oke, oke bang Bo, kita nambah 10-10 lagi. Oke. Nambah lagi 10 jadi 80. Kita coba sampai 100, kalau masih kuat, tambah lagi. Kalau sampai 120 masih kuat, Tambah lagi. Sudah 200 kuat, ikut rawor. 200 lagi kuat, ikut rawor. Sementara ini kita ikut rawon. Serangin gorengan. Dibawain juga gorengan sama daeng. Iya, lagi ngomongin gorengan, ada lagi gorengan ya? Iya. Emang gorengan never die. Aji kok miring nih? Gak sama Ji? Iya. Dia kan yang kanan. Yang kanan lo kurang laris sih. Oh iya. Nah, ulang lagi. Jangan. Ayo bang Wo, aku di videoin. Ini Ji. Aduh, ntar lo Ji. Ini gue Ji. Kenapa? Kok agak kalau posisi gitu gue agak kayak nekuk gitu loh. Oh iya, itu berarti wrist wrap lo gerak bang, jadi dia nggak balance, nggak stabil. Pas, ya? Oh, gak stabil. Nah, biar stabil, nah, posisi gue atau gimana? Gue punya sesuatu, gue punya. Oh ada sesuatu nih. Nah bang, ini namanya wrist wrap. Oh, okay. Dari Rugen, baru nih bang, Rugen produknya. Jadi biar stabil wrist wrap kita, kalau udah berat, dia nggak gini bang. Kan bahaya mempertahankan posisi ya. Dan ini agak stiff, kaku dia bang. Oh kaku dia. Yeah. Ini makanya di jempol bang. Jempol. So, pertama kaitin jempol. Ini. Ya. Yeah. Ini ke sini. Tapi gini bang. Ini kan misalnya ini kiri nih. Ini kiri.
Ini kanan berarti? Itu kanan. Ini gini. Oh, mana sih? Right. Gini bang. Gua kanan. Gini. Ke atas. Atas. Nah, iya kan? Okay. Gini. Lu puter, tarik dikit. Nah, agak ke atas tuh. Ke sini? Nah, ke atas dikit. Nah, iya bener. Gini. Tarik dikit, tarik dulu, tarik dikit, baru puter. Gini. Nah, iya. Masukin. Nah. Ke atas lagi. Diratain. Iya. Yeah. Ratain. Jadi tangan gue ratain. Nah udah. Itu. Ini copot. Oh ini dicopot. Kanan kiri beda ya, Ji? Beda. Bedanya right ya? Enggak, sama. Oh sama. Kelihatan dari jempol. Oh ini regennya. Nah, jadi lu gininya aman nih bang. Oh iya bener. Ya ini buat lu aja. Hah? Buat lu. Lah. Gak apa-apa, gue disponsorin Rugen. Terus ada lagi, Ji. Ini kalau mau beli di mana nih? Hah? Kalau mau beli, ada di Instagramnya ada Rugen. Oh ada, ntar ada ya. Udah ambil aja buat lu. Pakai berdua bang Daeng. Bisa dong. Kalau panca boleh bang pakai itu bang? Gak boleh. Tapi ini buat latihan beban gini boleh lah ya. Boleh, keren. Kan lu keren jadinya. Nambah ganteng juga. Samson ya. Iya boleh. Oh iya. Kalau gak Samson, Samsul. Agak. Aduh, enak kalau ada keluhan sama Haji, ada hadiahnya. Abis ini gue ngeluh yang lain. Ya, 4 kali ya bang. Oh, awas. 1, 2, 3. Oke. Oh ya enak. Sakit nggak? Enak. Jadi lebih strength kayaknya. Mantap bang ya? Mantap. Regen apa? Rugen. Rugen mas, enak sama dia. Empat kali ini mas. Empat kali ya. Di mata, ya kan di mata. Jatuhnya sini. Coba enggak? Bang. Wih, enteng lu. Lurus. One, bagus, Bang. 2, 3, 4. Oke, Bos. Kalau enggak boleh pakai ini. Boleh. Tadi kan? Boleh. 3. Oke. Angin dong. Oke, kita tambah 10 lagi jadi 100. Yes. Tambah lagi 10 jadi 20 jadi 100. Oke, coba 100. Berapa rep? Berapa rep, Ji? Berapa rep? 3 rep. Insyaallah, Pak. Pakai Regen. Rugen. Maaf, Rugen. Nah, Bang kalau biar ini kan grip kayak Bang Daeng bahaya nih. Kalau meleset kena dada kan. Biar gripnya juga enak, pakai magnesium aja, Bang. Pakai magnesium. Jadi enggak licin. Pesan buat Mama Vinci. Mama, jangan lupa Indomie. Mama makasih Indominya. Kasih Indominya. Ayo 3 bang. Ya. Oke. Hati. Gue suka grogi. Wah, bagus. Wah, one more. 3. Ada yang udah pesan. Mama katanya, jangan lupa besok pagi. Pesan-pesannya saya mencoba dulu. Soalnya yang dibawa jarang bangun.
Mantap. Lepas mantap. Siap. Tangan napas. Yo, one. Wih, masih enteng. Yo, two, one more. One more. Yo, cakep. Mantap. Kalau berbar terlalu kurang juga bahaya kayak ada yang ditempel di jantung itu. Nah, maksudnya? Ma, doain nih, Ma, ya. Gue kadang gitu. Oh gitu. Gak apa-apa. Malah yang enak. Penting gripnya. As kalau gini kan aman, Bang. Gak sakit dadanya. Gini ya. Nyoba gini, Bang, ya. Gak, Bang. Gue sakit. Karena ada jerawat di sini. Iya. Itu karena mayor ya. Bisa jadi. Betul, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi gerakannya anak bisnis sama punya teknik abang gimana? Sama nggak? Tujuannya berbeda, Bang. Beda. Tujuannya doang. Tujuannya beda. Lepas, Bang. Dia kuat ya. Dia kuat ya. One. Cuma tampaknya aja kayak gitu lah, Bang. Dua, one more. More, cakep. Oke. Seragi. Tinggal besok agak mandi pun ikut. Baru mulai latihan. Oke, kalau itu kan kayak basic angkatan gitu, Bang, ya. Maksudnya misalnya kosong 12 rep, ntar nambah rep dikurangin. Nah, gua biasanya ini misalnya ini pemanasan terakhir gua. Hari ini gua mau main high reps atau mau main 1RM atau gua mau pakai working set 3 set gitu. Nah, itu beda-beda, Bang. Ada juga satu set tapi sebanyak mungkin, namanya MREP. Satu set sampai kita failure. Gitu. Aji akan kuat berapa reps? Aji akan kuat 50 kali. Benar, Bang, Ren, 50 kali Aji ini. Kenapa, Pak? Aji kira-kira bisa berapa reps maksimal? Paling 25 lah. Kayaknya Bang Bowot 3XL. Ya, Mas Rugen 3XL. Kelebihannya gini, Bang. Kalau ini namanya liver belt. Misalnya Bang Bowot kan di sini nih. Nah, terus tiba-tiba Bang Bowot diet. Nggak perlu ganti belt lagi, tinggal dipindahin ke sini. Nah, Bang Bowot dipakai Bang Daeng misalnya, Bang Daeng lebih kecil. Pindah ke sini lagi, gitu. Jadi nggak ribet. Dan ini kokoh kunciannya. Gitu. Bagus sih. Berapa, Ji? Gratis. Pakai aja. Ini. Pakai ini. Berani ngomong. Baru dateng. Itu udah diambil. Oke, kalau nggak lurus, nggak dihitung ya. Oke. Mas miring, Ji, yang kanan, Ji. Sama nggak? Nggak, beda-beda. Kurang ke geser. Oh, iya. Kanan. Wah, asik. Kalau miring nggak dihitung ya? Iya. Jangan, Pak. Dihitung. One. Two. 20 kali. Bang Deng mau pakai belt? Boleh. Saya coba. Mana, Bang? Bisa kejar 2-3? Insya Allah. Karena pengaruh ini bisa bisa, ya? Maksimal. Lagi kalau dikasih 1000 ya? Iya, 1000 boleh lah buat promo. Gimana, Bang? Berapa kali ini? 16 kali ternyata. Mantap, Bang Haji. Kira-kira bisa lebih dari 16? Dah yang 16? Gua 8. Belasnya nggak dapet. Awas, Bang. Yes.
Lurus dulu, lurus dulu. Jeblok. Ya, sip. Nah, oke. Okay. Lepas. Gantar, lurus. Nah, langsung. Jangan berhenti di atas. Turun. Langsung turun. Oke. Wow, bagus. Wah. Sip. Kalah sama Daeng. Berarti mie-nya kurang banyak nih. Gara-gara mie jadi kuat. Masalahnya sebelum mie-nya itu. Thank you, thank you. Ada yang ngaju? Losan. Dia polosan. Alex belum. Berarti jarang main pasang. Polosan. Polosan dia. Awas bang, lurus dulu bang ya, awas, 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 ya, ya, lurus bang, awas, lurus, pelan, ya, three, four, awas, lurus bang, lurus bang, six, nah, seven, pelan, 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 ke bawah, satu, bawah, ya. Wah, kamu. Ngomong apa? Karena gue lebih mementingkan teman-teman. Saya lebih menghormati. Pesan-pesan terakhir. Evan, apa? Udah nyerah. Kok baru pertama kali. Nah, ini baru kita mau dumbbell incline. Gue mau coba kali ini. Kalau itu flat dumbbell, mau Bang Bowo kan? Nah, ini incline. Haji sama Arpan mau pamit. Oh, oke. Okay. Ulang tahun istrinya. Oke. Okay. Yuk. Ntar kita gak dapet mie. Latihan serangan, oke? Okay? Siap. Thank you, Bang. Terima kasih. Bang Arpan, thank you ya. Ntar main-main di sini. Arpan, thank you ya. Siap. Ntar main kiri. Gue yang kirim-kirim aja. Yes. Oke, okay, guys. Itu kan BMP sudah sekarang incline dumbbell. Nah, gue mau coba incline dumbbell hari ini sama kayak tadi, paling banyak reps-nya. Kita pemanasan dulu, 40 kilo, 5 kali. Five.
Sup. Karena kita belum terbiasa, jadi kita cari selamat. Tersambut, kebalik. Set, gue mau coba 50 kilo, as much as possible. Oke, okay. Kita coba 50 kilo. Oh, oh bukan di atas, sorry, di atas. Sorry, sorry guys. Tarnuki, bareng. Ntar saya jatuh. Cium lagi ya? Enggak. Rapetin. Enggak, Ki. Kurang. Ini ke tengah. Nah, yang ini dulu. Dah. Oke, Bom. Yuk. Mana bang? Kain? Saya latihan. Coba dulu deh. 30 reps. Mulai sekarang. Sekarang aja deh. Tarik, kencang. Kurang. Aduh. Kurang. Ayo. Hei. Berapa sih? Mantap, tapi tetap suhu. Baru kena 50 kilo nih ya? Baru kali ini, rekor. Gue ikut angkat juga dong. Taruh, gue nyamanin dulu. Mau dicium juga gak? Mau dong. Hah? Mau. Ini juga kalah juga ini temen. Ini hiburan. Angkat dulu pak, cium dulu. Cium dulu dia biar adrenalinnya naik. Lagi-lagi bang. Kiri dicium obangnya. Hi, taruh dulu deh. Dia tunggu ya tracknya. Ya. Ternyata berat ya, berat sekali. Kuncinya satu, ngomong-ngomong, jamu. Lo harus latihan dan minum jamu. Mantap. Oke, sampai ketemu di latihan berikutnya. Wih, tangannya kecil banget di 10 match ya. Kayak balok. Oh ya, sampai ketemu di 10 match. 15.
15. Oh iya, 15. Ih, Supermatch di mana? Iya, 15 Supermatch di mana, Ji? Blackstone Garage Hang Jebat. Jangan lewatkan. Dan sukses buat Aji Rawor ya. Tanggal berapa, Ji? 28. Mantap. Thank you, Bang. Terima kasih hadiahnya.